mustakmal. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Air yang sudah dipakai, mustakmal, bekas air wudhu. Bekas air wudhu, ditampung air wudhu itu di dalam ember. Air bekas wudhu itu mustakmal, tak bisa dipakai lagi. Menurut jumhur mayoritas ulama, tak bisa dipakai lagi. Ini ember atau baskom. Setelah saya cuci tangan, syukuran. Setelah saya cuci tangan, habis itu saya masukkan tangan saya ke dalam baskom tadi untuk mengambil air ke wajah. Apakah air itu berubah menjadi mustahmal? Tidak. Tidak jadi mustahmal. Di tempat kita biasanya kalau berwudu putar keran. Kalau di Maroko tidak. Jadi di depan masjid itu ada kolam. Nah, di samping-samping kolam itu disediakan timba. Diangkat timba itu ke atas, cuci tangan, masuk. Sehingga air tak terlalu banyak habis. Maliki, mazhab Maliki. Habis itu ke kaki. Satu timba kecil cukup besar. Tidak menjadi mustahmal menurut mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i ikhtiar, hati-hatinya tinggi. Kalau mazhab Syafi'i tidak tangan itu yang dimasukkan ke dalam. Bukan tangan itu ke dalam, tapi ditumpahnya. Menghindari agar tetesan tadi masuk ke dalam. Karena salah satu khosais, keistimewaan, karakteristik mazhab Syafi'i adalah tingkat kehati-hatian yang tinggi. Sampai jangan sampai berubah air itu menjadi air mustahmal, air yang sudah terpakai.